Kusuma. Ya Allah, itu benar Pak Haji Kusuma. Pak Haji! Pak Haji! Pak Haji Kusuma! Pak! Pak Haji! Pak Haji! Pak Haji Kusuma! Kamu nyari siapa? Pak Haji Kusuma. Lo yakin Haji Kusuma ada di sini? Iya, yakin. Saya lihat sendiri kok. Bahkan saya kejar orangnya. Tapi tiba-tiba Pak Haji hilang. Kalian bantu saya ya, cari Pak Haji Kusuma. Ya, ayo. Aku harus hindari Indah dulu. Kemana ya Pak Haji Kusuma? Indah, mendingan sekarang kita balik aja ya. Di sini nggak ada siapa-siapa. Bener dah. Di sini nggak ada siapa-siapa. Yuk kita balik. Loh, enggak, Vel. Tapi saya yakin yang saya lihat itu Pak Haji. Itu Pak Haji Kusuma. Udah, kita turutin aja apa kata Bagas. Ayo. Enggak, tapi... Udah, Vel. Ayo. Sepertinya mereka sudah pergi. Pak Haji. Ternyata lo bener, Gas. Pak Haji Kusuma tadi ngumpet. Buktinya sekarang dia nongol lagi.
curiga nih sama Tante Mary. Kayaknya aku harus omongin ini sama Papa deh. Kenapa gak ngangkat ya? Udah waktunya pulang sih. Mendingan aku tunggu kabar Papa di rumah aja deh. Aku yakin dia pasti bakal nelfon aku begitu tahu aku nelfon dia. Saya benar-benar nggak tahu di mana keluarga kandung kamu, dah. Dulu waktu Pak Aji ngajak saya ketemuan, itu Pak Aji mau kasih tahu saya kan informasi soal di mana keluarga kandung saya. Iya. Waktu itu ada yang telepon saya, dah. Dan dia menanyakan soal kamu. Saya pikir saya bisa mendapatkan petunjuk dari orang itu. Tapi orang itu nggak pernah telepon saya lagi. Dulu waktu Pak Haji titipin saya ke Bapak sama Ibu saya di kampung. Pasti Pak Haji tahu kan orang itu siapa yang nyuruh Pak Haji ngelakuin semuanya. Orang itu siapa Pak Haji kasih tahu sama saya, dia pasti tahu soal keluarga saya, Pak. Nah, saya nggak tahu siapa orang itu. Saya waktu itu hanya mendapatkan perintah lewat telepon untuk ngambil kamu. Dan di sana gak ada siapa-siapa. Benar. Pak Haji yakin? Gak bohong? Kamu nuduh saya? Saya gak nuduh. Saya cuma nanya. Karena kita semua kasihan sama Indah. Indah udah susah payah buat nyari keluarga kandungnya. Sekarang saya tegaskan sekali lagi kepada kalian. Saya benar-benar nggak tahu. Kalian mau ngorek informasi bagaimanapun ke saya, percuma. Karena saya nggak tahu apa-apa. Bla 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 bla. Terus kenapa Pak Haji Kusuma mendadak menghilang waktu janjian sama Indah di taman? Ya waktu itu. Waktu itu saya yakin Indah ini pasti maksa saya. Ya, saya nggak punya informasi apa-apa waktu itu, jadi... Saya masih ngomong gimana sih? Dah. Sekali lagi. Maafin saya nggak bisa bantu kamu. Saya pamit. Mereka semua kayaknya percaya sama penjelasan aku. Masih sedih ya? Kamu tahu sendiri, Vel. Pak Haji gak kasih info apapun soal keluarga kandung saya. Padahal Pak Haji satu-satunya harapan saya. Lo tenang aja ya. Jangan sedih lagi. Karena gue yakin, sebenarnya Haji Kusuma itu tahu sesuatu. Cuma dia sengaja nutupin. Iya benar. Kalau dari gerak-gerik Aji Kusuma tadi, kelihatan kalau dia nggak tenang. Saya yakin, dia pasti nutupi sesuatu dari kita. Kalian berdua yakin? Tapi kamu tenang aja. Tadi sebelum Aji Kusuma ninggalin kita, saya udah nyuruh orang untuk ngikutin dia diam-diam.
Jadi apapun yang dilakukan dia, kita pasti bakalan tahu. Sekalipun dia bohong, kita juga tahu. Makasih banyak ya, Pak. Oh, jadi cuma bilang makasihnya ke Bagas doang. Padahal itu semua ide gue loh. Iya, makasih ya, Val. Pokoknya tanpa bantuan kalian berdua, saya pasti kebingungan, saya nggak tahu harus ngapain. Yaudah, kita pulang aja yuk. Apaan lo main narik-narik segala? Siapa yang narik? Orang gue gandeng. Itu narik namanya. Gue aja yang gandeng. Main dah. Lo tuh ngapain sih ikut-ikutan? Ya, pas. Pas gak? Apaan sih? Enggak mau. Aduh, apaan? Udah. Lo juga siapa? Enggak. Udah. Enggak. Gue di sini. Pokoknya gue di sini. Apa sih lo? Lo yang ngacauin. Lo. Indah. Apaan sih lu malam-malam gue? Ngapain sih dari tadi? Orang gue mau gandeng Indah kok. Bukan gara-gara lo Indah kabur. Gara-gara lu selalu ngacauin. Lo lah. Lo. Indah. Ya buruan kita susulin dah. Indah.